Bertemu kembali dalam Berita Semasa bersama saya Nur Zamri. Ini berita gembira dari Hangzhou, China. Kontinjen Malaysia berjaya meraih pingat emas pertama Sukan Asia 2022 menerusi pelayar Nur Syazrin Muhammad Latif dalam acara ILCA 6 Wanita hari ini. Atlet berusia 25 tahun dari Pasir Gudang, Johor itu berada di kedudukan teratas dengan 25 mata penalti selepas 11 perlumbaan hingga 5 hari pertandingan setakat semalam. Ia selepas perlumbaan terakhir hari ini dibatalkan kerana kekurangan angin untuk menjalankan pertandingan itu di Tasik Tunghian. Keadaan itu sekaligus membantu pemenang pingat gangsa pada Temasha Jakarta Palembang 2018 menjadi pemenang serta melayakkan Nur Syazrin untuk beraksi di Sukan Olimpik Paris 2024. Pelayar Hong Kong Stephanie Norton meraih perak, manakala gangsa menjadi milik Victoria Ching Hua Chan dari Singapura. Seorang ibu dan rakan serumahnya menukar pengakuan kepada bersalah di Mahkamah Seksyen Johor Bahru. Ia atas dua pertuduhan menganiaya dan mengabai seorang kanak-kanak lelaki di Pasir Gudang antara 1 Julai hingga 9 Ogos lalu. Nurul Ashikin Muhammad Zahir, 27 tahun dan warga Singapura, Awin Chua, 30 tahun, secara bersama dituduh mencapai niat, mengabai dan menganiaya sehingga mendatangkan kecederaan fizikal kepada mangsa. Pihak pendakwaan menyerahkan ke semua dokumen termasuk laporan perubatan, laporan polis, gambar-gambar kecederaan dan lain-lain. Mahkamah menetapkan 10 Oktober depan untuk fakta dan hukuman selain mengekalkan jaminan sebanyak RM15,000 terhadap Nurul Ashikin manakala Awin Chua RM20,000. Sebelum ini tular di media sosial memaparkan jiran menyerbu kediaman tertuduh selepas didapati mencederakan kanak-kanak berkenaan. 5 pasangan dicekup Jabatan Agama Islam Negeri Johor (JAINJ) dalam Ops Bantras di sekitar Johor Bahru malam tadi. Semua yang berusia 22 hingga 42 tahun itu ditangkap ketika berada di dalam bilik hotel secara berdudaan. Esko Hal Ehwal Agama Islam Negeri Muhammad Farid Muhammad Khalid berkata, operasi tersebut merupakan rutin yang bermula pukul 11 malam dan tamat pada pukul 3 pagi. Selain hotel, operasi yang disertai 18 penguat kuasa JAINJ telah membuat pemeriksaan ke atas permis pusat urut. Kelima-lima pasangan itu dibawa menaiki kenderaan JAINJ untuk diambil tindakan. Operasi dibuat mengikut peruntukan Seksyen 27 Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah Negeri Johor. Sejak Januari hingga akhir Ogos lalu, sebanyak 1,525 operasi telah dijalankan JAINJ dan berjaya menangkap 568 pasangan. Begini pula kes kenderaan klon. Seorang lelaki berusia lingkungan 40 tahun ditahan JPJ Kedah selepas didapati memiliki kereta klon jenis Honda. Menurut pengarah JPJ Negeri Kedah Haman Shah Hashim, hasil semakan kenderaan rekod lampau mendapati nombor pendaftarannya telah digunakan oleh 3 kenderaan klon sebelum ini. Ketika ditahan, lelaki berkenaan memandu seorang diri di Jalan Langgar Alusta. Kenderaan disita di bawah Seksyen 64-1 APJ 1987 untuk siasatan lanjut. Dua nelayan naris lemas selepas bot gentian kaca dinaiki mereka terbalik dan karam di Kuala Dungun Terengganu petang semalam. Kedua-dua mereka bangawan pun terselamat selepas terperpaut selama 2 jam pada bot berkenaan. Dalam kejadian, bot dinaiki dua nelayan yang berusia 54 dan 27 tahun itu dikatakan dipukul ombak selepas hanyut akibat kerosakan enjin. Mereka berjaya berenang dan berpaut pada bot berkenaan, sementara beberapa nelayan bot lain yang melihat kejadian itu menghubungi talian kecemasan. Sepasukan anggota dari IPD Dungun bergegas ke lokasi kejadian dengan sebuah bot pelancong untuk memberi bantuan. Kedua-dua mangsa berjaya diselamatkan pada pukul 2.06 petang. Tiada kecederaan dilaporkan. Baik, sedikit perkembangan luar negara. Hakim New York memutuskan bahawa Donald Trump dan anak-anaknya bertanggungjawab atas penipuan menyediakan penyerta kewangan palsu selama hampir 1 dekad. Bekas presiden itu dan syarikatnya telah menipu dengan membesarkan nilai aset pada dokumen dalam urus niaga dan mendapatkan pembiayaan. Hakim memerintahkan agar beberapa lesen perniagaan Trump dibatalkan sebagai hukuman. Peguam negara mendakwa bahawa Trump, 3 anaknya dan syarikat mengemukakan jumlah yang melampau kepada bank dan syarikat insurans. Peguam menuntut penalti $250 juta dan larangan ke atas Trump menjalankan perniagaan di New York. Perbicaraan tanpa juri dijangka diadakan bermula 2 Oktober sebelum memutuskan sebarang hukuman yang mungkin dikenakan. Baik saudara, sekian berita semasa. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Assalamualaikum.